Kabar semuanya, selamat datang kembali di The First of Being Adult, season yang kedua. Apa kabar kalian semua? Saya berdoa semoga kalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat selalu. Memasuki tema yang baru di JPCC, hari ini saya kedatangan seorang teman yang memiliki cerita kehidupan yang begitu luar biasa. Proses kehidupannya dia amatlah tidak mudah, tapi justru dalam proses yang sulit tersebut, ia berhasil menemukan Tuhan dan ia mengalami perubahan hidup. Nah, tanpa perlu tunggu lebih lama lagi, sudah ada bersama dengan saya, Noah Napitupulu. Hai Noah, apa kabar? Halo Victor, apa kabar? Sehat-sehat, bro. Puji Tuhan, sehat terus. Oke, so kita langsung masuk aja Noah ya ke topik yang akan kita bahas hari ini. So, ya, gue mendengar bahwa lu mengalami proses kehidupan yang tidak mudah, terutama di awal kehidupannya lu. Nah, boleh cerita ke kita sedikit gak sih Noah? Kira-kira apa yang lu alami pada waktu itu? Iya, perkenalkan teman-teman, nama gue Noah, dan gue anak keempat dari 8 bersaudara. Tentunya nggak mudah bagi orang tua untuk bisa mendidik 8 anak-anaknya, dan dengan jarak sibling satu sama lain itu 2 tahun. Pada intinya, yang gue rasakan saat itu adalah ada beberapa kebutuhan masa kecil gue yang nggak terpenuhi, sehingga gue mencoba mencari semua itu di luar rumah. Dengan cara ya bergaul dan berteman sebanyak mungkin dan mencari apa yang selama ini gue nggak dapatkan di rumah. Dan akhirnya gue coba cari jati diri di luar rumah, Tor. Waktu itu karena gue hanya bisa mencari dan melakukan apa yang menurut gue menyenangkan diri gue, sehingga gue nggak punya aturan hidupnya itu. Norma-norma tuh nggak ada. Dan ya alhasil teman-teman gue itu dikecewakan. Ada yang gue tipu, ada yang gue curi barang-barangnya. Ya gue hidup berdasarkan apa yang gue tahu aja saat itu. Ya gue jujur capek. Kenapa capek? Karena ya dari semenjak kecil dari SD, SMP itu gue juga udah main game terus, hidup kayak nggak punya aturan, ngelawan orang tua pastinya karena orang tua maunya kita belajar sebagai anak. Lalu di SMA gue juga 2 kali kena drop out. Dan sebetulnya kalau boleh jujur saat itu gue benar-benar capek, tapi gue juga nggak tahu gue harus gimana, dan gue juga nggak realize kayak kita harus hidup itu mesti seperti apa tuh gue nggak tahu. Ya saat itu gue benar-benar ngejalanin ya udahlah apa yang ada di tangan gue kerjain. Dan tahun 2009 akhirnya gue kalau boleh bilang saat itu momen terburuk yang gue alamin. Jadi Victor, waktu itu gue sampai barang-barang di rumah tuh gue jual semua deh dari barang-barang yang bisa dijual, gas tabung gas, tangga aluminium, you name it, semuanya benar-benar gue bikin kecewa keluarga gue, bahkan teman-teman nyokap beberapa ada yang gue tipu juga, sampai anjing adik gue itu gue ingat banget gue jual Schnauzer Australia dan dia begitu kepahitan sama gue. Waktu itu tahun 2009, saking gue gak berhenti dengan habit-habit buruk gue, walaupun saat itu gue sudah bekerja, itu waktu itu gue kalau gak salah umur 22, bulan 5, gue dalam kondisi saat itu di Bandung, masih melakukan habit yang lama. Akhirnya gue menggadaikan motor teman gue, tanpa sepengetahuan dia. Nah, gue waktu itu bawa ke sebuah showroom, dan ternyata showroom itu lapor ke polisi. Sehingga bukannya uang gada yang gue dapet, akhirnya gue diborgol, gue ditangkap. Bayangin, Tor, gue gak pernah kepikiran sama sekali nightmare yang seperti itu terjadi dalam hidup gue. Gue cuma bisa bengong, dan memang betul, gue sebagai orang Kristen, dari kecil ke sekolah minggu, hari minggu udah rutinitas ke gereja, tapi gue gak pernah tahu Tuhan Yesus itu siapa dan seperti apa. Nah, namanya manusia ya, udah kepentok saat itu, Tor, gue takut banget, gila gue di penjara, gimana nih? Dalam hati gue cuma nyebut, Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Gue cuma ngomong itu doang. Dan di dalam perjalanan mobil, di mobil polisi itu, menuju kantor polisi, Polsek di Bandung, itu gue cuma kayak bargain ke Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau ada. Kalau boleh, Tuhan. Kalau memang Engkau ada, izinkan saya, jangan sampai ada yang pukul saya di dalam. Karena itu 2010 ke bawah, Tor. Kondisi di dalam penjara itu benar-benar apa ya, pokoknya sistem pukul deh. Mau dia preman, mau dia orang punya duit, itu maksudnya supaya kita sebagai tahanan itu
tidak macam-macam di dalam, yaitu. Nah, gue takut sekali dan saat itu gue cuma bisa bilang, Tuhan kalau itu terjadi saya akan berikan hidup saya buat Engkau. Tapi mohon maaf Tuhan kalau itu nggak terjadi, saya akan coba hidup pakai cara saya sendiri. Ini namanya belum kenal Tuhan ya, jadi doanya benar-benar kayak anak kecil banget. Tapi Tuhan benar-benar gue lihat bagaimana Tuhan membantu gue selama gue di dalam. Satu orang pun itu nggak ada yang sentuh gue. Tapi gue bisa lihat beberapa orang di kiri kanan gue tuh yang namanya di dalam kan ada banyak preman dan segala macam yang ada kekerasan. Itu terjadi sekitar gue. Sampai singkat cerita, gue jalanin 6 bulan. Gue dapat 8 bulan dan remisi 2 bulan. Pulang 2010, kayak waktu pas dibuka pintu penjara tuh gue langsung hirup udara segar dan kayak teringat. Kayak Noah, waktu itu janji apa. Gitu. Jadi, wah semenjak itu gue coba cari tahu. Oh, oke. Tuhan itu memang ada beneran dan namanya Yesus. Gue pengen tahu seperti apa sih pribadinya, karakternya kayak gimana. Gue tuh harusnya hidupnya kayak gimana sih sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itu mulai turning point-nya tuh. Wow, amazing sih. Maksudnya, satu hal yang gue juga tadi pelajari dari apa yang ceritakan, bahwa mungkin di saat orang-orang yang saat mereka mengalami penderitaan, justru mereka mempertanyakan Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan, tapi justru dari ceritanya lu tadi, bahwa bahkan di dalam penderitaan itu justru Tuhan menyatakan dirinya ya di dalam kehidupannya lu. Iya, betul banget. It's amazing sih. Gue jadi, kalau gue boleh nambahkan sedikit, gue jadi teringat sama sebuah quotes yang gue pernah baca dari bukunya C.S. Lewis, di mana dia pernah berkata seperti ini, bahwa God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain. It is his megaphone to rouse the deaf world. Gitu. Jadi gue percaya bahwa terkadang tuh Tuhan kayak membiarkan ya penderitaan itu hadir dalam diri kita tuh justru untuk menyatakan dirinya gitu. Dan minta supaya kita berbalik kepada dia gitu. Dan berbicara mengenai berbalik, so setelah akhirnya lu menyadari bahwa Tuhan itu ada, then what's next Noah? Maksudnya kan gue yakin gak akan semudah itu langsung berubah kan? Maksudnya pasti ada proses yang lu alami untuk perubahan itu terjadi. Nah kira boleh share gak? Maksudnya itu apa? Setuju banget apa yang tadi lo bilang gitu, bahwa nggak semudah itu gitu, dan memang waktu itu gue berusaha dalam tanda kutip kalau boleh bisa dibilang kayak jadi anak gereja, gue ikut konsel, gue ikut kegiatan retret A, retret B gitu, karena bener-bener secara tulus kayak pengen tahu Tuhan itu siapa dan bagaimana gitu, dan memang saat itu gue udah bener-bener niatan hati tuh mau bertobat, cuma kalau mungkin kalau gue boleh pakai bahasa, saat itu gue belum pegang value. Dalam hidup gue belum punya nilai hidup yang akhirnya jadi patokan buat keputusan-keputusan yang gue ambil. Alhasil, tapi kalau gue boleh bilang, 2010 ke 2013, itu Tuhan benar-benar pulihkan hubungan gue dengan orang-orang sekitar gue, nama baik gue, kepercayaan orang-orang sekitar gue. Tapi again, karena gue belum pegang nilai hidup, gue nggak punya nilai hidup, dan saat itu juga, kalau boleh jujur juga, di komsel itu gue angin-anginan, gitu. Akhirnya, end up-nya adalah 2013, gue gagal lagi, Tor. Gue jatuh lagi. Bisa kebayang, masuk penjara aja satu kali. Itu udah nggak pernah di mimpi, nggak mau. Ini gue jatuh lagi, Tor. Gue masuk lagi. Kali ini penyalahgunaan obat-obatan terlarang. 2013, bulan November. Gue ngebayangin saat itu kayaknya gue udah selesai deh. Sekilas ya. Karena gue rasa, apalagi keluarga gue mau ngamal lagi. Orang-orang teman-teman gue, bahkan gue saat itu udah pelayanan ke penjara juga tuh, sama teman-teman. Ini orang pelayanan ke penjara, masuk lagi ke penjara. Jadi kayak gue udah gak punya muka lagi. Tapi, di satu sisi, logika gue berpikir, bermain, bahwa Noah, lu udah tahu Tuhan itu ada, dia Bapa yang baik, dan dia Maha Pengampun. Jadi kayaknya kalau lu pura-pura bego pun, lu pura-pura lupa bahwa Tuhan gak ada, Tuhan tetap ada, jadi lu yang rugi. Jadi waktu itu gue cuman pakai akal sehat gue, sehingga gue coba, okay, kalau gitu dengan muka tembok, gue datang lagi ke Tuhan, gue balik lagi, karena benar-benar gak ada jalan lain, gak ada pilihan lain. Gue mau ngomong sama orang tua pun, sama abang gue pun, malunya setengah mati. Setelah itu, yang gue lakukan, benar-benar gue datang ke Tuhan, gue ambil waktu pribadi, dan benar-benar gue merasakan bagaimana Tuhan itu nggak menyerah. Dan waktu di dalam, Tor, di dalam itu kita ada namanya tahanan pendamping, di mana setiap tahanan yang
merajin dan baik, dia bisa diperbantukan untuk memperbantukan tugas-tugas dari petugas. Nah, saat itu karena gue rajin di gereja, gue suka nyapu tanpa disuruh, segala macam, akhirnya gue dipromot jadi tahanan pendamping, sebutannya tamping, tamping gereja. Nah, tamping gereja itu punya beberapa tugas, salah satunya kayak misalnya ada acara Natal atau Paskah, mungkin kadang-kadang disuggest sama petugasnya, kamu mau buat acara apa? Nah, sehingga kita punya akses untuk, dalam tanda kutip ya, menyewa properti untuk bikin drama dan segala macam. Satu waktu, Thor, ini konteksnya saat itu di dalam, gue tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan, di sekeliling gue ini ada banyak orang-orang yang baik, tapi dia hidupnya masih, dalam tanda kutip, masih ya, masih bermain, masih melakukan hal-hal yang ilegal. Gue bingung gimana negornya ya. Satu hari, pas gue lagi bertugas, gue lagi buka komputer, itu gue melihat, karena gue follow JPCC punya Facebook, di situ ada tulisan, can we pray for you? Lalu ada alamat email. Langsung saat itu juga gue email, dan gue cerita apa adanya, saya Noah, saya ada di dalam penjara, bla bla bla. Dan yang gue minta saat itu adalah, boleh nggak saya minta satu buah USB yang isinya sermon? Karena waktu itu, beberapa tahun yang sebelumnya, 2010, 2011, gue pernah melihat ada USB isinya sermon-sermon dari pester-pester di JPCC, dan isinya bagus-bagus banget. Nah, puji Tuhan ya, saat itu 2-3 hari dibales sama tim dari JPCC, meng-email, intinya dia kasih alamat, dan gue kasih alamat ke rumah, dan akhirnya orang rumah membantu untuk ngebesok gue, dan gue akhirnya bisa nonton. Pada saat itu gue mempelajari pengajaran-pengajaran itu. Dan singkat cerita, ada satu dari pihak JPCC yang menghubungi untuk mencoba memastikan gimana keadaan Noah di dalam pertumbuhannya seperti apa. Dan beliau namanya adalah Ibu Yusi Sihombing. Aku manggilnya Tante Yusi. Nah, singkat cerita, karena waktu 2015 itu lost contact, karena 2016, Victor, gue dipindahkan dari Salemba ke Cipinang. Nah, itu gue udah lost contact, karena di Cipinang gue nggak menjadi tahanan pendamping, sehingga gue nggak punya akses, dan kita lost contact. Nah, singkat ceritanya, waktu itu sebelum mau pulang, 2016 bulan September, gue sudah berencana untuk mau for good di daerah Jatinangor. Daerah Jatinangor itu adalah tempat di mana adik gue benar-benar di sana stay for good, karena kuliahnya di Unpad, dan hidupnya berubah. Kalau boleh gue tarik mundur sedikit, Victor. Gue ini momen di mana gue benar-benar merasakan kasih Tuhan yang pertama kali di display dalam kehidupan gue. 2009, waktu gue ditangkap itu, gue benar-benar bingung mau seperti apa dan mau bagaimana. Tapi kali itu, gue inget banget, Noah, ada besukan. Nah, gue pikir, bokap-bokap gue datang nih. Wah, gue bisa minta duit nih buat makan, buat bertahan hidup, dan segala macam. Ternyata adik gue yang datang, yang gue jual anjing ya. Dan saat itu gue takut banget karena, aduh, ini bakal marah, kita sini, pasti dia bakal kecewa, segala macam. Ya udah, gue duduk, gue inget banget dia bawa gorengan, dia bawa Alkitab, sama satu buah buku namanya The Purpose Driven Life, karangan dari Rick Warren. Terus, yang amazingnya tuh, adik gue datang, dia gak nanya, kenapa sih lo lakuin ini, kenapa sih lo mencuri, kenapa sih lo begini. Tapi dia benar-benar datang, dia, bang, apa kabar? Lo di sini makannya gimana? Berapa kali sehari? Tidurnya kayak gimana? Wah, itu benar-benar nyembuhin, benar-benar, apa ya, waktu itu gue sebenarnya kalau boleh jujur, gue pengen nyerah. Kayak, yaudahlah, whatever will be, gitu. Yang terjadi, terjadilah. Udahlah, udah hancur masa depan. Hancurin aja udah, gitu. Tapi kehadiran adik gue dengan penerimaan yang tanpa syarat, itu benar-benar mengubah hidup gue. Gue ingat banget, dan itu yang membuat gue menjalani tahanan selama 8 bulan, remisi 2 bulan. Itu di tahun pertama gue di penjara itu, 2009. Itu bisa sukses dan berhasil. Karena adik gue datang dengan kasih Tuhan di display, dan gue bisa melihat, oh kayak gini kasihnya Tuhan. Dan sehingga, balik lagi ke cerita yang tadi, 2016 itu, Thor, gue rasa, gue kayaknya mau stay di sana aja deh, di tempatnya adik gue, karena dia ada satu gereja lokal yang menurut gue komunitasnya bagus, gitu. Singkat cerita, Thor, 2016, bulan September, gue pulang. Pastinya hari Minggu pertama, karena gue sangat terberkati dengan pengajaran dari JPCC, gue langsung ibadah ke Kokas.
Karena waktu itu gue pernah ke JBCC pertama kali cuma di upper room tahun 2011 lah kurang lebih. Nah, di Kokas waktu itu nyokap nggak bisa nemenin dan gue ibadah sendiri. Dan itu adalah This Is My Story sebelum ibadah dimulai. Dan This Is My Story-nya adalah tentang kehidupan Tante Yusi si Hombing. Di situ gue bisa, oh ini kan Tante Yusi yang kemarin ngebantuin gue untuk apa berkomunikasi dengan JBCC. Oh ini orangnya. Tapi kan gue nggak bisa ketemu dengan segitu banyak ribuan orang sekali ibadah kan, Tor. Tapi gue cuma notice, okay, fisiknya seperti ini, mukanya seperti ini. Okay. Nah lalu, Tor, di minggu itu akhirnya gue sama nyokap ke Bandung, ke Jatinangor. Gue taruh baju, gue taruh pakaian, gue taruh kosan. Gue ketemu leader di sana dan dia sudah menerima gue. Saat itu gue benar-benar merasakan kayak, gue kan baru keluar nih, nggak 3 tahunan gitu. Gue izin sama leader tersebut, bang boleh nggak saya kan baru keluar nih, minta izin dong kasih waktu sebentar lah buat saya di rumah. Dan dia kasih, ya udah nggak apa-apa, take your time, maksimum 4 minggu lah ya, kalau bisa jangan sampai 4 minggu. Oke, okay. And then setelah taruh baju di kosan segala macam, gue sebenarnya kembali lagi ke Jakarta. Dan waktu itu minggu dalam minggu yang sama lagi ada seminarnya Pastor Andrew Womack dari Texas kalau nggak salah beliau. Kuningan City. Okay. Gua sama nyokap ikut acara tersebut, seminar. Dan di tengah-tengah seminar tersebut, ada satu orang ibu yang mau ke toilet. Victor, ini gue udah kayak cerita yang ada sutradaranya. Ibu itu adalah Ibu Yusi si Hombing. Dan waktu itu gue langsung inget, ini Tante Yusi. Gue langsung berdiri, terus gue cerita, maaf Tante Yusi ya. Langsung gue cipika-cipiki. Terus dia, maaf ini siapa ya? Ini saya Tante, ini saya Noah yang waktu itu di Salemba. Saya sempat email JPCC. Wah, langsung kita tukar kontak, segala macam. Dan intinya, ya saat itu gue bilang bahwa terima kasih banyak Tante, tapi saya mau stay for good di Jatinangor, kata Tante tersebut. Gak apa-apa, yang penting kamu tertanam di komunitas yang baik, yang benar-benar isinya anak-anak Tuhan. Oke, setelah itu gue yakin banget besokannya, Victor, gue digerakkan Roh Kudus dalam tanda kutip tuh pengen ajak sepupu gue masuk ke Komsel, karena sepupu gue ini seumuran sama gue dan cukup introvert. Saat itu gue tanya, lu mau gak ikut Komsel? Mau, gitu. Dan gue tanya Tante Yusi, Tante, ini saya punya sepupu nih, saya mau ajak ke Komsel, boleh gak ya? Kata Tante itu, boleh tapi dengan catatan, jangan dipaksa. Nah, singkat cerita, ditanya rumahnya di mana, dan dipertemukan dengan ketua pemimpin sel yang di dekat lokasi rumah sepupu gue. Nah, kita janjian, kita ngobrol apa adanya, dan waktu itu gue cuma punya waktu 2 minggu kan. Karena setelah 2 minggu, gue harus balik ke Jatinangor. Jadi gue pikir, sepupu gue ini ikut 2 kali, kalau dia mau lanjut, puji Tuhan, kalau enggak, ya sudah, gitu. Ternyata, hari Kamis pertama, kita mau Komsel, sepupu gue sakit, tapi gue tetap datang. Kamis kedua, sepupu gue masih sakit, dan dia nggak bisa datang, tapi gue tetap datang. Nah, di malam itu, kita ada Thanksgiving dinner, dan kebetulan gue makan di sebelah persis sama leader dari Komselnya. Dan saat itu kita ngobrol-ngobrol-ngobrol dan dia bilang, kayaknya lu pas deh, lu cocok deh di sini. Walaupun dalam hati gue juga gue nggak tahu mau ngapain di Jakarta, tapi gue kayak iya deh, gue kayaknya mesti di Jakarta deh. Dan setelah itu singkat cerita gue pulang, besok gue ajak nyokap untuk ketemu leader yang ada di Jatinangor dan sebagai konfirmasi kalau memang dari Tuhan, leadernya akan ngizinin. Kalau nggak diizinin berarti nggak. Ternyata leadernya ngizinin. Oh nggak apa-apa, berarti itu dari Tuhan, udah bawa pakaian kamu balik ke Jakarta. Jadi akhirnya ya udah, gue balik ke Jakarta, gue stay di Jakarta dan sampai hari ini gue tertanam di JPCC. Gue waktu itu akhirnya aktif di komunitas sel itu dan semua kegiatan kelas-kelas pengajaran itu gue coba ikutin karena gue dalam hati masih ada insecurity yang cukup besar, Tor. Gue takut sekali untuk jatuh. Tapi gue bisa melihat bagaimana komunitas sel itu powerful banget. Itu luar biasa banget sih, Victor. Gila. Wow, amazing, bro. Jujur gue masih merinding dengar story. Dan apa ya, melihat betapa luar biasanya dari sebuah keputusan yang mungkin dirasa kecil, keputusan untuk percaya sama Tuhan, tapi benar itu membawa lu kepada proses-proses kehidupan berikutnya yang benar-benar mengubah kehidupan lu dan kayak kalau gue boleh mengambil sebuah pelajaran dari apa yang lu ceritakan bahwa kayak saat kita mau komit untuk mengikuti Tuhan dan mengenal Tuhan,
secara langsung tuh kita kayak dibawa semakin dekat ke tujuan hidup kita nggak sih? Bahwa kayak benar banget. Dari Noah yang tadinya nggak tahu mau ngapain, nggak ada pengharapan, menjadi Noah yang tahu ada rencana Tuhan di balik. Bahkan tadi sempat bilang ada sutradaranya nih ternyata di balik hidupnya Noah gitu. Jadi kayak wow, amazing sih. I learned so much. Dan terkait ini bro, gue mau nanya lagi mengenai apa sih yang kayak suatu hal yang menurut lu perubahan yang paling besar atau signifikan dari Noah yang dulu sebelum kenal Tuhan dengan Noah yang setelah mengenal Tuhan? Kira-kira apa bro perubahannya? Oke, kalau boleh jujur, kalau ditanya dan gue coba merenung gitu ya, gue coba berkaca, Noah yang dulu dan yang sekarang tidak banyak berbeda. Karena apa? Masih sama juga ketika ngadepin masalah, itu ada ketakutan. Ketika ngadepin pencobaan, bisa jatuh gitu. Cuma bedanya, gue bisa merasakan banget bagaimana gue di-training sama Tuhan pola pikir gue dengan pola pikir yang benar. Jadi mungkin gue teringat tiba-tiba Roma 12 ayat 1, untuk tidak serupa dengan dunia ini. Dan itu momen demi momen, kayak Tuhan tuh tuntun gitu, kasih tahu. Dan pastinya karena keputusan gue untuk bilang sama diri gue, that's it Noah, there is no turning back, lu gak ada cerita lagi buat balik ke sana. Sehingga apapun yang gue lakukan, kali ini gue berpikir lebih panjang. Gue juga suka banget Pastor Jeffrey sempat cerita atau sermonnya tentang common sense atau akal sehat. Jadi semudah itu ternyata untuk memilah, oke, ini nggak boleh, ini dilarang pemerintah, ini ilegal, jangan lu lakukan gitu. Tapi kadang-kadang kan diri kita kan kayak, ah gue udahlah, sekali-sekali, udahlah enak gitu kan. Tapi tanpa berpikir panjang dan kita nggak tahu, bahkan akhirnya dampaknya tuh bisa mengubah arah hidup kita dan kita nyeselnya belakangan. Nah, jadi mungkin kalau boleh jujur, ini bisa terjadi benar-benar, gue nggak melebihkan dan nggak mengurangkan. The powerful of the community. Komunitas sel, di mana tempat gue memutuskan diri untuk, Noah, lu tertanam di sini. Dan gue itu, gue inget, sampai gue dapet jargon gitu ya, maha hadir. Kenapa? Karena gue dalam setahun tuh, setiap Kamis gue datang mulu, Tor. Iya, yeah. Kalau teman-teman yang lain, dan kebetulan memang pekerjaan gue cukup fleksibel ya, jadi gue bisa adjust. Dan gue atur prioritas gue, Kamis malam selesai. Mau ada artis temuin gue, mau ngajak date, sorry nggak bisa. Karena memang gue rasa gue butuh gitu. Gue butuh pertolongan, gue aware, gue butuh teman-teman. Dan saat itu gue benar-benar melihat bagaimana teman-teman gue ini menerima gue apa adanya. Waktu di pertemuan sebulan, dua bulan pertama di dalam komunitas sel ini, itu gue cukup sering kayak cerita bagaimana masa lalu gue. Iya, dulu tuh gue begini-begini. Dan teman-teman komsel itu tuh bilang, ya udahlah Noah, itu kan masa lalu, gak usah lah, dilihat lagi, lihat ke depan aja. Itu yang powerful banget dan kayak nyolekin gue kayak, men, lu lihat tuh orang-orang sekitar lu. Gak ada yang ngelihat masa lalu lu. Maksud lu masih mau lihat ke belakang terus. Jadi, gue boleh bilang, Noah yang hari ini banyak diubahkan pikiran-pikirannya oleh Tuhan dan bisa bertahan karena kuasa daripada penerimaan yang ada di komunitas sel yang ada. Dan itu gue selalu benar-benar bilang sama teman-teman, thank you buat setiap achievement-achievement, kayak misalnya gue ikutan audisi terus lolos, teman-teman begitu suportif, dan gue selalu bilang ini karena kalian nerima gue bisa melihat masa depan gitu. Dan ya itulah kira-kira Tor, apa yang gue alami sebelum dan sesudahnya. Jadi mungkin Noahnya mungkin tetap sama, tetap Noah yang punya kelemahan tentunya pasti, tapi siapa yang di dalam Noah itu yang berubah, dan siapa yang menjadi sumber kemampuan Noah itu berubah ya. Dan gue suka banget, kayak lu bilang bahwa tapi nggak cukup sampai di situ, karena sendirian aja kita nggak akan bisa, tapi kita butuh juga lingkungan yang memungkinkan yang memungkinkan untuk pertumbuhan itu terjadi gitu. Dan di dalam komsel itulah lu ngambil pertumbuhan itu ya Noah. Nah, terakhir nih Noah, pertanyaan terakhir, kira-kira ada pesan singkat gak sih buat mungkin teman-teman semua yang dengarkan video ini yang mungkin dalam musim yang juga lagi at lowest point of their life lah, mungkin bisa bilang seperti itu, kira-kira ada pesan gak buat mereka? Teman-teman, jadi gua kalau dapat kesempatan ini, gua akan senang banget karena
apa ya, gue benar-benar ngalamin bagaimana semenjak gue mengaku, gue belum, tadinya gue belum kenal Tuhan, gue nggak tahu Tuhan siapa, bahkan gue nggak tahu manusia itu hidup punya tujuan gitu. Gue tahu itu gara-gara satu buah buku, dan tadi kalau dengar dari cerita gue yakin itu udah bagian dari skenario-nya Tuhan. Kalau gue boleh simpulkan, ketika semenjak pertama kali gue akuin bahwa Yesus adalah Tuhan, itu benar-benar ada satu kuasa ilahi yang gak pernah sama sekali ninggalin gue, bahkan ngijinin untuk ngelepasin gue. Itu gak pernah, satu kali pun. Gue bisa ngerasain benar-benar ketika gue dalam beberapa tahun terakhir, gue ngerasa jatuh, gue ngerasa gagal, itu ada kuasa ilahi yang bilang, "It's okay, Noah. I know what you have done, and it's okay. Keep walking. Keep walking. Keep walking." Bahkan ketika satu kali, dua kali gue pengen, that's it, gue pengen cabut, gue pengen kabur aja. Itu gue gak bisa, Tor. Bener-bener kuasa ilahi itu ngerangkul gue terus. Ada momen dimana gue lagi kayak pengen menyendiri, gue gak mau usaha teduh. Tiba-tiba datang kesempatan buat ngelayanin orang. Kayak Tuhan tuh tahu banget passion gue. Saat itu ada orang yang apa, ya punya masalah dalam masalah apa namanya, keterikatan dengan narkoba. Dan kayak gue langsung spirit gue naik lagi, gue bangkit lagi. Di situ gue benar-benar ngerasain momen demi momen Tuhan gak akan pernah ngelepasin gue sampai detik ini, dan sampai Tuhan panggil gue balik ke surga. Dan gue yakin banget teman-teman, apapun kondisi kalian saat ini, apapun kondisi yang kamu lagi alamin saat ini, mau itu 1001 kali jatuh pun, Bapak kita, Bapak yang baik, dan ingat, Dia gak akan pernah nyerah sama kamu. Dan yang terjadi malah sebaliknya, oleh kasih-Nya, kamu akan dibuat tercengang, dan kamu akan dibuat bangkit, lompat, dan berlari kepada Tuhan. Mungkin wow, dari gua seperti itu, Pak. Wow. Wow, what a powerful message. Thank you so much, Noah. Thank you sekali lagi buat setiap waktunya, buat setiap sharingnya, buat setiap keterbukaan yang boleh ada. Gue yakin dan percaya bahwa setiap orang yang nonton video ini dari awal sampai dengan akhirnya pasti akan sangat terberkati dan sangat kita terinspirasi dengan apa yang Noah bagikan. So, amin. Buat teman-teman semua, amin. Sekian dulu buat episode The First of Being Adult kali ini. Kita akan kembali di bulan depan dengan topik-topik yang gak kalah menariknya. Nah, supaya kamu semua ketinggalan, jangan lupa ya untuk menyalakan pengaturan notifikasi di aplikasi medisi kamu, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami di @medisiyangadults. Terakhir, jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, kerabat kalian, atau mungkin juga keluarga kalian, supaya mereka semua bisa terberkati melalui apa yang kita bagikan di video ini. So, sekian dulu buat episode kali ini. Thank you guys for watching. Tuhan Yesus memberkati, and bye-bye. Perkenanan